pada perlawanan Liga Super Malaysia 2024 malam hari ini yang mempertemukan Negeri Sembilan FC dan Johor Darul Tajir. Sementara ini, di babak pertama, Johor Darul Tajir unggul 2-0 lewat gol dari Heberti di menit ke-15 dan 21. Data statistik menyajikan, The Soul Tiger mendominasi jalannya pertandingan dengan 73% ball possession. Jika hasil ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, Johor Darul Tajim semen kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 37 poin. Sedangkan Negeri Sembilan FC akan menempati posisi juru kunci dengan koleksi 6 poin.